Lama habisnya ini, kalau solar. Sebuah mobil pickup pengangkut 80 jerigen pertalit terbakar. Kejadian ini terjadi di Poros Ratrete, Tirauta, Kolaka Timur, Rabu 6 Desember 2023 malam. Mobil tersebut diketahui tengah membawa pertalit untuk diselundupkan ke Sulawesi Tengah. Dalam video tampak terekam detik-detik mobil pickup terbakar. Sebelum ludes terbakar, pemilik kendaraan berusaha memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Sudah lama kalau bensin. Iya, kalau bensin cepat gitu. Saya mau dengin mobil Grand Max. Grand Max ini. Woi, tidak terselamatkan ini. Kebakaran di lorong Berry depan kantor PLN.